I'm a classic man. You can be mean when you look this clean. I'm a classic man. Calling on me like a young OG. I'm a classic man. Your knees get met by the street. Elegant, old-fashioned man. Yeah, baby, I'm a classic man. Okay, kita berjumpa lagi di pagi-pagi. Semangat. Kayaknya dingin. Hati-hati dong. Tadi jubah saya juga begitu. Saya pakai nyangkut-nyangkut di pohon. Makanya saya lepas aja jubah saya deh. Nah, ini kita sudah kedatangan bintang tamu lagi. Hai. Ini ada lagunya nih. Everybody wanna Stella my girl. Saya plesetin sedikit. Selamat datang buat Stella. Iya, setelah apa kabar? Baik. Baru abis bikin skripsi katanya. Iya, lagi skripsi. Oh, lagi skripsi. Lagi skripsi. Tapi kita sempet ngintip ini loh, screen Twitternya Stella. Stella. Ah, masa? Nih, soal skripsi. Masa sih? Kita mau bahas soal skripsi, coba kita lihat. Coba kita lihat. Twitternya Stella. Sempet ngomong apa nih? Skripsi ngulang lagi dari bab 1, mau nangis rasanya. Oh. Aduh, kasihan. Iya, jadi kan udah bikin dari sampai bab 3. Terus diulang lagi sama dospemnya, dosen pembimbingnya. Tapi ya begitulah suka dukanya menjadi seorang mahasiswa. Kalau mencapai sebuah sarjana tuh harus perjuangannya. Seperti itu. Dulu jalan kuliah yang saya ingat cuma bagian kamasnya aja. Apa tuh? Kantin mahasiswa. Nongkrong di kantin terus ya, banyak nongkrong di kantin. Oh, utang. Oke, jadi kalau lagi kuliah begini, terus kegiatan Stella sendiri gimana? Di stop dulu? Masih bisa jalan barengan sih, cuman tetap ngutamain skripsinya ini dulu. Biar cepat-cepat kelar, kerjanya lebih enak kan. Biar lebih plong gitu. Iya. Kan. Kamu kuliah ngambil apa? Aku ngambil digital media, communication, and advertising. Itu lebih desain. Oh, desain. Iya, iya. Jadi setelah lulus, setelah beres nih skripsi, akan bergelut di bidang itu juga pastinya ya? Nah, kebetulan judul skripsi aku itu album aku nantinya. Oh, jadi enak banget dong. Iya, jadi masih kayak berkesinambungan. Berhubungan lah ya, berkesinambungan. Oke, kita lihat lagi nih Twitternya Stella, kita stalker lagi nih ya, coba lihat. Nah, ngampus jam 6 jam segini udah nyampe demi nongkrongin library buat skripsi. Harus semangat ya biar cepet lulus dengan nilai baik. Yes. Nah, memang banyak banget penyebab-penyebab kenapa skripsi itu lama selesai. Males yang pertama, mengerjain itu males banget ya, jadi bikin lama. Kemudian tidak jarang mahasiswa juga menunda untuk mengerjakan skripsi. Jadi ada baiknya membuat deadline tersendiri. Ini kayak Stella bener nih. Oke, deadline, pokoknya tanggal segini harus beres, Jadi kita bisa memantau sejauh mana pekerjaan skripsi kita ya kan. Jadi bisa menghindari dari kemalasan kan, kalau kita punya deadline. Bener. Terus juga kalau misalnya ada penyebabnya itu tidak menguasai materi. Yang Stella lakukan kan kadang berhubungan dengan apa yang dia suka, jadi justru lebih bisa menguasai. Ini nggak jarang ya ada yang memilih topik skripsi karena alasan agar cepat disetujui sama dosen. Pilihlah topik yang Anda kuasai, maksudnya topik hidayat. Bukan. Ini topik lebih ke apa ya, materi ya, materinya. Oh, okay. Bukan topik saya bundar, bukan. Bukan, itu topik. Topik. Kemudian, nah, dosen pembimbing yang tidak cocok. Ada juga kasus seperti ini. Banyak mahasiswa tingkat akhir yang malas melakukan bimbingan skripsi karena ngerasa tidak cocok dengan dosen pembimbingnya. Tapi kalau cocok takutnya ntar nembak. jadi suka-suka aja ya. Jadi sebisa mungkin dari awal sudah tahu karakter tiap dosen pembimbing. Supaya saat bimbingan nanti sudah tahu akan memilih dosen yang mana dan cocok dengan karakter. Kayak aku gini, aku banyak yang pilih waktu itu. Dosen, Pak? Aku kan dosen juga. Gak nyangka. Dosen apa nih? Ya, kadang-kadang dosen, kadang-kadang seneng. Bosen. Gitu. Mulai persetan. Kemudian jenuh. Jenuh aku membuat skripsi punya aku. Bagaimana caranya? Lagu jadul kembali keluar. Alasan lain kadang-kadang jenuh. Mahasiswa jadi sering melupakan dan melalaikan untuk mengejarkan skripsi. Bosen kali ya karena ya jenuh. Begitulah. Iya, mendingan solusinya coba deh untuk membuat skripsi di tempat yang nyaman, mungkin nggak harus di perpustakaan. Kamu di tempat karaoke gitu. Iya. Santai, cuma nyanyi-nyanyi. Terus skripsinya lupa. Ada lagi penyebab skripsi lama selesai, itu adalah give up. Menyerah. Ya, rasa jenuh, rasa malas. Jangan menyerah. Harus. Pokoknya kalau jenuh dan malas sudah besar, tidak sedikit mahasiswa
akhir, tingkat akhir itu merasa putus asa dan menyerah saat mengalami kesulitan dalam menyusun skripsi. Hal ini membuat mereka menghindari untuk menyelesaikan skripsi itu sampai selesai, jadinya terbengkalai. Salah satu cara ampuh untuk mengatasi ini adalah Anda harus memiliki motivasi mengapa Anda harus segera lulus kuliah. Tidak lupa untuk meminta dukungan dari orang-orang terdekat seperti orang tua, keluarga, ataupun teman, ataupun joki skripsi ya. Nah, enggak. Joki skripsi jangan ya. Ini tidak murni nanti jadinya. Ada ya? Ada, banyak yang dibisnisin seperti itu ya, tapi jangan ya. Jangan. Membuat kita jadi gak pinter nanti. Iya. Kemudian berdoa dan minta restu orang tua. Ini adalah tips menghadapi sidang skripsi. Pertama berdoa dan minta restu kepada orang tua. Ini mudah-mudahan bisa membuat kita menjadi tenang dan lebih yakin untuk maju menghadapi. Jadi pastikan orang tua Anda itu dosen. Namanya restu. Iya. Oh enggak. Bukan restu doang. Nah, ini juga salah satu faktor keberhasilan dalam melalui sidang. Bukan hanya pada saat meminta skripsi, pada saat kita mau melangkah dari rumah menuju kampus atau apapun, kita ucapkan bismillah dan kita minta doa restu daripada orang tua. Mudah-mudahan lancar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru. Lagi ngebangun rumah. Oh iya. Iya. Okay. Untung ada Esti yang selalu ngerem saya. Iya, iya. Saya bisa begitu kalau saya udah kasih wejangan. Karena banyak jamaah-jamaah di luar yang menunggu saya juga. Gitu. Jaman saya ini. Oke, okay, selanjutnya. Berikutnya adalah tips sukses menghadapi sidang skripsi. Pastinya hati-hati dalam menjawab pertanyaan. Jawab pertanyaan dalam sidang skripsi nggak boleh sembarangan. Harus pakai bahasa yang baik dan sopan. Seperti mungkin Putri Indonesia kan, ketika mempertanyakan. Apakah Anda merasa kalau bahasan ini sangat baik? Langsung, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab dengan bahasa Inggris. Nah, gitu. Bagus. Bagus gak sih kayak gitu? Sopan dan santun. Santun. Mana menurut Stella, bagus gak kalau misalnya kamu akan menjawab pertanyaan seperti itu? Iya sih, benar harus kayak bener, gitu. Bener ya? Bener banget. Terus jangan jawab kayak ngobrol sama teman. Misalnya ada pertanyaan di situ misalnya kan. Apa yang membuat kamu menjadi seseorang yang berhasil dalam kedepannya? Terus lu jawabnya, heh, lu mau tau banget urusan gue. Ini kerjaan gue, biarin gue memilih masa depan gue sendiri. Please, jangan ganggu gue. Jangan gitu jawabnya ya. Dan juga harus hati-hati pakai kata ilmiah, karena takutnya malah jadi bahan pertanyaan penguji. Betul, betul. Ketika apa ya, jadi dalam bahasa skripsi saya ini, kita akan mereboisasi dan mengasimilasi. Nah, kan nggak nyambung. Nah, bingung kan? Apa maksudnya itu? Jadi maksudnya itu adalah menginsominasi kan? Kita jadi bingung. Jadi harus kan, apa adanya aja Stella ya. Tapi kalau berkelakar boleh dong. Oh boleh. Bapak ini humoris ya. Ada bengkel humor. Oke. Nah Stella, untuk Stella sendiri kira-kira ada tips gak yang bisa dibagi untuk kepada sahabat-sahabat? Untuk menyelesaikan skripsi, sekarang kan lagi tahap penyelesaian. Pilih topik yang benar-benar kita suka. Betul, yang dikuasai. Dan ya, benar-benar kerja ini harus niat pakai hati biar cepat kelarnya. Good, bagus. Ngomong-ngomong Stella bikin lagu ya? Iya. Single ya? Rencananya album, cuman album. Single dulu. Apa judulnya? Judulnya ada Inilah Aku. Inilah Aku, bukan? Oh itu Pilih Kita Aku. Kita pilih ya. Lah. Gimana sih aku boleh denger sedikit dong? Soalnya aku bisa tahu nih lagu bakal booming atau enggak. Oke, okay, coba nanya. Coba. Aku benar-benar tahu apa yang ku mau. Udah segitu dulu. Keren, ini booming ini pasti. Aku juga ya, ada lagu. Kamu ada lagu? Coba. Instrumen. Jadi instrumen apa ya? Versi karaoke. Versi karaoke. Ya, gitu. Jadi mereka kosong aja. Ya, ini sih gak laku kalau ini. Saya yakin. Maaf, aku belum dengerin dari tadi. Gimana modal orang cuma ngangguk-ngangguk doang? Kan instrumen versi karaoke. Tapi keren lagunya tadi Stella itu iramanya agak-agak hip hop gitu ya? Iya, ngikutin dulu ada band zaman dulu namanya Stinky, tau gak? Kalau sudah nggak ada. Oh, udah nggak ada. 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 Sudah nggak ada di bandnya. Oh iya, di bandnya memang udah nggak ada. Iya, rencana memang mereka tuh mau reuni lagi. Reuni yang lagi? Iya. Yes. Undang dong ke sini. Nanti ya, kita undang ke pagi-pagi ya. Asik. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat tayangan yang dilakukan kalau lagi deadline. Deadline skripsi nih, apa aja yang harus dilakukan? Nih ada tayangan, kita lihat nih. Sahabat pagi, mengerjakan skripsi bisa jadi sangat membosankan. Ada juga saatnya kita bisa merasa jenuh dan capek. Oh.
Supaya semangat lagi, coba deh tips berikut ini. Ketika sudah terlalu lama duduk, lakukan pergerakan punggung dan tangan agar peredaran darah kembali lancar. Luruskan badan setidaknya setiap setengah jam sekali. Bisa juga diselingi dengan mendengar lagu-lagu kesukaan untuk membuat suasana lebih menyenangkan. Jangan lupa untuk makan dan minum minuman bernutrisi yang baik untuk tubuh. Selamat mengerjakan skripsi. Wah, model peraganya nggak asik ya. Itu model dicari-cari dunia tuh. Cuman dia nggak mau aja karena jobnya banyak. Jadi harus regang-regangin badan, ya, stretching gitu. Kalau lagi deadline, jadi nggak stres selalu ya. Dan jangan begadang deh. Mm-mm. Karena bukan apa-apa. Kita malah jadi makin nggak konsen begitu udah mulai ngantuk. Akhirnya jadi, kalau mereka udah kelihatan udah lelah, ya udah cukup batasi. Tidur aja istirahat. Gitu, kadang-kadang orang udah dalam deadline. Dalam proses skripsi ini, Stella... begadang nggak, sempet nggak? Kadang-kadang sih kalau misalnya kayak udah mulai deadline, cuman nggak terlalu sering karena itu nanti kalau semakin sering malah stres juga kan ngerjainnya. Kurang tidur tuh malah nambah stres. Begadang kan jangan begadang ya. Iya, kan. Kalau tidak ada artinya. Tapi begadang boleh saja. Asal ada perlunya, iya kan? Iya. Oke, nah ini Menristek Dikti akan hapuskan skripsi. Jadi ini ada berita ganti menteri ganti kebijakan. Ada rencana dari Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi kalau penulisan skripsi bukan lagi syarat kelulusan program sarjana S1. Oke. Ini untuk menekan potensi kecurangan penyusunan tugas akhir. Soalnya suka ada mahasiswa yang nakal yang membeli atau bayar jasa joki tadi tuh penyusunan skripsi. Nah, jadi udah nggak murni lagi. Ya sebagai gantinya tapi apa jadinya? Sebagai gantinya akan ada pilihan untuk mengerjakan pengabdian ke masyarakat. Okay. Misalnya laporan penelitian di laboratorium. Nah coba saja nanti kita akan lihat. Ya? Ini dalam perumusan gitu. Apakah ini bisa works atau enggak? Semua masih di... Iya, kalau skripsi dihilangkan mungkin bisa dicegah kali yang hal-hal yang seperti itu. Tapi nggak tahu sih ini masih dalam tahap proses juga apakah benar akan dihapuskan atau tidak. Iya. Sukses deh pokoknya buat skripsinya ya. Kita doakan mudah-mudahan cepat selesai jadi cepet biar plong lah. Jadi nggak stres lagi, terdulang lagi, macam jangan sampai. Albumnya deh. Nanti setelah skripsi bikin lagi? Iya kan pas skripsi kelar albumnya rilis. Barengan jadinya. Terima kasih ya. Thank you. Albumnya, skripsinya cepat beres pokoknya semuanya. Amin. Oke, abis ini kita akan ada bintang tamu lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di Pagi-Pagi Semangat.